إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخوة والأخوات a'azzakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita di Islamic Center Nasib, yang pada hari ini tanggal 12 Rajab 1436 Hijriah kita akan melanjutkan kajian akidah kita dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah, di mana pada kesempatan sebelumnya kita telah bahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan hancurnya dan binasanya seluruh makhluk yang Allah kehendaki padanya kebinasaan, kecuali pada makhluk-makhluk tertentu seperti surga dan neraka, seperti Allah dan Qalam serta Arsy dan yang lainnya yang sudah kita bahas pada kajian akidah sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki poin yang ke-59 dari silsilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wal imanu bil qisas yawm al qiyamah bainal khalqi kullihim. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya di hari kiamat nanti semua makhluk akan diberikan kesempatan untuk membalas atau qisas di antara mereka yang di dunia pernah dizalimi, itu nanti akan diberikan kesempatan untuk membalas ketika dia tidak terima dan tidak memaafkan. Ketika orang hartanya diambil di dunia, ketika dia dipukul tanpa sebab, ketika dia disakiti tanpa jalan yang benar, itu semuanya akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullihim, semuanya tanpa kecuali. Bani Adam, dari kelompok manusia di antara mereka, wasiba, binatang buas yang mereka biasanya berebut makanan dan berebut tempat tinggal, wal hawam, dan binatang-binatang melata, hatta lidhurrah minadhurrah, sampai semut hitam, semut merah itu dikasih kesempatan untuk membalas pada temannya yang dulu bersengketa di dunia. Hatta ya'khudallahu azza wa jalla li ba'dihim min ba'd, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk membalas dan memberikan keadilan seadil-adilnya. Apalagi manusia, hewan pun diberikan kesempatan sehingga Allah menjadi hakim yang sangat adil. Tidak ada kezaliman pada hari kiamat nanti. Di dunia banyak kezaliman di sana sini. Dari waktu ke waktu kezaliman selalu dilakukan, bukan hanya oleh manusia saja namun juga oleh hewan, binatang buas dan dari kalangan jin. Li ahlil jannah min ahlin nar. Seorang penduduk ahli surga, dia berhak untuk mengkisos atau membalas musuh dia atau lawan dia yang menjadi ahli neraka. Wa ahlun nari min ahlil jannah, demikian juga ahli neraka diberikan kesempatan. Ini menunjukkan keadilan Allah yang luar biasa. Bukan hanya ahli surga saja yang diberikan kesempatan untuk membalas, namun juga ahli nar. Ketika dia orang kafir yang masuk neraka atau orang muslim yang banyak dosanya, dia pernah dizalimi, pernah dianiaya, pernah diambil hartanya, pernah dikhianati, pernah disakiti dan seterusnya, barangkali dibunuh, namun dia menjadi ahli neraka, Allah berikan kesempatan untuk membalas.
karena Allah tidak menzalimi siapapun dari hambanya. Wa ahlul jannah ba'duhum min ba'd, sampai ahli surga pun diantara mereka diberikan kesempatan untuk membalas. Tentunya ini semua apabila tidak dimaafkan, ketika mereka tidak terima. Kalau terima ya sudah dimaafkan di dunia, maka di akhirat pun tidak akan dituntut. Wa ahlun nari ba'duhum min ba'd, demikian juga ahlun neraka diantara mereka yang dulu saling menindas, yang dulu saling membunuh, yang dulu saling menyakiti, menggolimi, semuanya akan dikasih kesempatan sebelum mereka sama-sama disiksa di api neraka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil, tidak pilih kasih. Tidak hanya orang Islam saja yang dikasih kesempatan untuk membalas, namun orang yang menjadi ahli neraka pun diberikan kesempatan selagi mereka dizalimi. Az-zulmu dhulumatun yawmal qiyamah, kedzaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Maka berhati-hatilah seorang suami terhadap istri dan anaknya, seorang istri terhadap suami dan juga anak-anaknya. Jangan sampai menzalimi hak orang lain, sekalipun itu antar keluarga, sekalipun antara orang tua dengan anak, sekalipun itu antar saudara, apalagi terhadap orang yang tidak ada hubungan kerabat. Karena kedzaliman itu bisa terjadi di mana saja. Di kantor bisa, seorang yang seharusnya dia naik pangkat atau dia mendapatkan nilai bagus, ketika atasannya gak suka dizalimi, yang seharusnya nilainya 90 misalnya dikasih 70, itu kedzaliman. Seorang dosen kepada mahasiswanya juga seperti itu, karena ada masalah pribadi, mahasiswa yang seharusnya dapat 100 dikasih cuma 60. Di antara teman juga seperti itu, di antara rekan bisnis juga seperti itu. Dan semuanya akan ketahuan di akhirat kelak. Seorang majikan yang mungkin pembantu atau sopirnya bodoh, dibohongin, suruh tanda tangan gak dikasih gajinya, atau dijanjiin akan naik tapi ternyata dibohongin dan seterusnya, itu kezaliman. Dan nanti semuanya akan dikisos dan diambil balasannya, dikasih kesempatan untuk membalas dan mengambil haknya. Sampai-sampai ahli surga diantara mereka pun dikasih kesempatan, dan ahli neraka juga dikasih kesempatan untuk membalas sesama mereka. Kemudian disebutkan termasuk aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ikhlasul amali lillahi jalla wa ala, mengikhlaskan semua amal ibadah perbuatan itu hanya Allah, untuk Allah semata. Sekalipun masalah ikhlas biasanya dibahas di awal dari pembahasan tauhid atau ibadah secara umum, namun di sini diakhirkan karena memang tempatnya ditempatkan di sini. Wal ikhlasu lillahi ta'ala fil amali jami'an, mengikhlaskan semua amalan yang kita lakukan hanya Allah, hanya karena Allah semata. Waridu bi qada'illahi wassabri ala hukmillah, seorang hamba tidaklah imannya sempurna kecuali dia harus ridha dan menerima dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada'illah, ada yang mur, ada yang hul, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, ada yang manis, ada yang pahit. Sebagaimana kita ridho dengan ketentuan Allah dan qada'nya, ketika kita diberikan nikmat, nikmat kesehatan, nikmat anak, nikmat istri, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat ilmu, semua kenikmatan yang kita terima, kita senang mendapatkannya dari Allah. Sebagaimana kita dituntut untuk menerima ketika kita mendapatkan nikmat dan ridho ketika mendapatkan qada yang baik, kita juga harus sabar dan ridho ketika kita mendapatkan qada yang mur, yang pahit, yang tidak enak. Mungkin kita ditimpa musibah di keluarga kita, di diri kita, di harta kita, mungkin usaha kita bangkrut, mungkin kita terkena penyakit, mungkin anak kita terkena musibah, istri kita, suami kita. Semuanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ikhlas ketika mendapatkan nikmat dan senang, maka ketika kita dicoba pun harus ridha dan menerima dengan qada Allah Subhanahu wa taala, wassabri ala hukmillah, dan bersabar terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik hukum Allah yang kauni yang terkait dengan musibah, nikmat, bencana, cobaan, maupun hukum syariah. Kita sebagai seorang muslim yang mukallaf, yang diberikan
beban untuk ibadah, kita bersabar. Yang laki-laki wajib sholat Jumat, yang laki-laki dianjurkan untuk sholat berjamaah, yang perempuan diwajibkan untuk menutup aurat. Kemudian kita semua diwajibkan untuk menuntut ilmu dan seterusnya. Itu adalah semuanya hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua. Kita harus sabar menghadapinya. Dan kita tahu bahwasanya sabar terbagi menjadi 3 macam. As-sabru ala ta'atillah. Yang pertama, bersabar untuk menghadapi dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Butuh kesabaran. Seseorang ketika diperintah untuk menuntut ilmu, butuh kesabaran. Orang biasanya liburan pada istirahat di kamar, mungkin asik-asikan olahraga atau rekreasi, atau mungkin mancing di air, atau mungkin jalan-jalan kemana. Liburan hak dia. Tapi karena kita merasa memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu dan waktunya memang cuma itu, sabar, kita tinggalkan yang lain, kita datang ke majelis taklim untuk belajar. Ketika kita pagi-pagi bangun tidur, apalagi sekarang subuh semakin maju, yang masih ngantuk, sabar kita. Kalaupun ngantuk, kita jalan ke masjid untuk mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi karena mendapatkan, karena bisa sholat berjamaah di masjid. Yang ibu-ibu juga seperti itu, sabar untuk taat pada suaminya, sabar untuk mendidik anak-anaknya, sabar untuk menjaga aib keluarganya, sabar untuk nurut dan seterusnya. Semuanya butuh kesabaran. As-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru ala maksiatillah. Maksiat juga kita butuh kesabaran. Maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat kemaluan, semuanya butuh kesabaran. Dan itu tidak mudah. Ketika orang sabar terhadap maksiatnya tidak mudah, apalagi punya teman-teman yang kurang baik, yang selalu menggoda, mungkin ngirim gambar-gambar, mungkin ngirim suara-suara, mungkin ngirim alamat dan seterusnya. Oleh karena itu pengaruh teman sangat luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhali." Seseorang itu dilihat dari agama temannya. Seseorang bisa dilihat dia baik dan buruknya itu dari temannya itu siapa. Maka hendaklah setiap orang di antara kalian melihat siapa yang menjadi teman dia. Kita boleh berteman dengan siapapun, tapi khalil, itu teman akrab, itu kita harus pilih-pilih. Teman yang kita jadikan tempat curhat, kita sering share informasi dan mungkin masalah, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau tidak, dia akan mempengaruhi kita. Kalau tidak, dia akan memberikan masukan-masukan yang jelek ketika kita sedang terkena cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia ajak sesuatu yang tidak dibenarkan. Banyak orang terjerumus ke dalam dosa karena dijerumuskan oleh temannya. Kamu di sini enggak ada istri. Udah setahun, dua tahun apa enggak kesepian. Akhirnya dikasih nomor. Tadinya mungkin cuma SMS doang. Lama-lama chatting, kemudian telepon, kemudian ketemu, sudah. Subhanallah, gara-gara teman. Kadang-kadang dia mungkin gak ada niatan sama sekali, tapi setan datang melalui teman itu untuk menggodanya. Orang yang tidak pernah terlintas pada dirinya judi, dipengaruhi, coba kamu itu teman kemarin dapat 50 ribu pasang Thailand misalnya. Akhirnya lama-lama tergoda, iya, kalau saya kerja mungkin 1 tahun gak dapat segitu. Karena imannya lemah, setan datang dan akhirnya dia terbawa. Hati-hati, karena kemaksiatan itu banyak sekali pintunya. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Kalau orang mendapat nikmat semuanya senang. Tapi ketika mendapatkan cobaan, itu akan terujilah, kelihatanlah seseorang itu keimanannya. Dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala." Allah itu kalau cinta sama hamba-Nya, Allah akan coba, enggak mungkin dibiarkan. Dicoba sesuai dengan kadar keimanan dia. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Para nabi itu banyak yang mereka dibunuh, yang diancam oleh kaumnya, yang disakiti, dizalimi, sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa kali dicoba untuk dibunuh.
Bahkan salah satu penyebab wafatnya beliau diantaranya adalah karena beliau sempat mencicipi racun yang diberikan oleh seorang perempuan Yahudi, sampai akhirnya menyebabkan beliau sakit dan wafat. Itu para nabi. Kemudian semaladina yalunahum, para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang beriman setelah mereka. Wal imanu bima qala azza wa jalla, dan beriman dengan apa yang Allah firmankan, baik difirmankan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Al-Qudsi. Wal imanu bi aqdarillahi kulliha khairiha wa syarriha. Kita harus beriman dan yakin bahwasanya semua takdir Allah itu adalah ketentuan yang terbaik untuk hamba-Nya, baik menurut kita maupun yang buruk menurut kita, tapi itu semuanya akibatnya adalah baik. Huluwiha wa murriha, yang manis maupun yang pahit. Qad 'alimallahu ma 'ala ibadu 'amilun. Allah Maha tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang hamba. Allah tahu bahwa si fulan akan sabar, si fulan akan tidak sabar dan menolak dengan ketentuan Allah. Si fulan akan lulus dalam ujian itu dan si fulan tidak. Dia mungkin akan kufur, dia akan menghujat Allah, akan mencela Allah dan seterusnya. Wa ila ma hum sa'irun, dan Allah juga tahu kemana mereka akan menuju. Si fulan akan masuk surga, si fulan akan masuk neraka. Allah tahu. La yakhrujuna min ilmillah wa la yakunu fil aradina wa la fis samawati illa 'alimallahu 'azza wa jalla. Dan apa yang kita lakukan di muka bumi ini tidak akan keluar dari pengetahuan Allah dan kehendak-Nya. Kalau tidak hati-hati memahami hal seperti ini, bisa terjerumus ke dalam keyakinan sesat, yaitu al-Jabariyah. Keyakinan Jabariyah itu meyakini bahwa manusia itu seperti ar-rish fi mahabbatir rih, seperti bulu yang tertiup angin, enggak punya daya sama sekali, tidak bisa melawan. Atau kalau istilah kita seperti wayang di tangan dalangnya. Tergantung dalangnya, kalau dimenangkan ya menang, kalau dikalahkan kalah. Manusia tidak seperti itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Benar, manusia tidak bisa keluar dari ketentuan Allah. Manusia tidak bisa, atau hamba tidak bisa keluar dari takdir Allah. Namun manusia diberikan kesempatan untuk memilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahadainahu an-najdain." Telah kami tunjukkan padanya dua jalan. Ini jalan surga, ini jalan ke neraka. Silakan pilih. Dan kita merasa dalam kehidupan enggak pernah terpaksa. Antum mau datang ke pengajian atau tidak, kita yang pilih. Antum mau bangun sholat subuh di masjid atau di rumah, antum yang pilih. Anti ingin pakai jilbab atau tidak, anti yang pilih. Semua kita memiliki pilihan. Namun pilihan kita, betapapun itu pilihan kita, itu sebenarnya sudah Allah tentukan. Tapi kita punya pilihan, tidak seperti Jabariyah. Jabariyah itu keyakinannya manusia terpaksa, manusia gak punya usaha. Ini keliru. Keyakinan aliran Jabariyah yang meyakini bahwasanya manusia itu terpaksa dan tidak memiliki upaya sama sekali, jelas keyakinan yang keliru, baik bertentangan dengan dalil yang sahih dari kitab dan sunnah maupun dari secara fitrah dan akal. Secara akal kita tidak pernah merasa terpaksa. Dan jeleknya orang-orang Jabariyah yang meyakini keyakinan Jabariyah itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ketika seseorang melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik, seorang ketika berzina, itu dikatakan dia dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzina. Ketika seorang mencuri, dia dipaksa oleh Allah untuk mencuri. Ketika seorang membunuh juga dipaksa oleh Allah untuk membunuh. Ini su'ul adab ma'allah, merupakan adab yang sangat buruk pada Allah. Bagaimana mungkin Allah menghendaki keburukan pada hamba-Nya? Dan Allah berfirman, wala yardha li ibadihi al-kufr. Allah tidak ridho kekufuran pada hamba-Nya sekalipun mentakdirkan ia secara irada kauniyah, kehendak Allah yang sifatnya kauni itu terjadi. Tapi Allah bukan berarti ridho orang pada kufur, orang pada menyembah berhala.
tidak ridho, sekalipun itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah jelaskan, Allah tidak menghendaki dan ridho pada kekufuran. Ketika seorang berzina, ketika seorang mencuri, ketika seorang membunuh, ketika seorang melakukan kemaksiatan, itu dia yang memilih. Memang dia syahwatnya menginginkan, nafsunya tidak mampu menahan godaan sehingga dia lakukan itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Keburukan yang Allah tidak kami sandarkan kepadamu, karena memang keburukan itu terjadi karena keburukan hamba, keburukan jiwa, keburukan nafsu seorang. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya semuanya benar ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis, tidak ada yang lepas dari catatan Allah dan kehendaknya. Namun itu semua, terutama ketika kemaksiatan itu terjadi, adalah dengan pilihan Allah, dengan pilihan seorang hamba, sebagaimana ketika seorang beribadah juga dengan pilihannya. Jadi kehendak Allah, kehendak hamba tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, namun hamba tidak terpaksa. La yakhrujuna min ilmillah wa la yakunu fil aradin wa la fis samawati illa ma 'alimallahu 'azza wa jalla. Dan tidak ada sesuatu pun baik di langit maupun di bumi kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. Dan ini perlu kita renungi. Ketahuilah bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan lepas darimu dan luput darimu. Apa yang menjadi milik kita pasti akan menjadi milik kita, baik kita cari dengan cara yang benar maupun yang salah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ajmilu fit talab kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Segala sesuatu sudah dimudahkan untuk diperoleh oleh seseorang sesuai dengan apa yang Allah ciptakan padanya dan tentukan untuknya. Rizki kita sudah ditentukan berapa miliar, berapa ratus juta, berapa puluh juta, sudah semuanya di Lauhul Mahfuz. Cuman kita enggak tahu kapan rizki itu akan diperoleh, dengan cara apa rizki itu kita akan peroleh. Dan rizki itu akan menjadi milik kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Dan seseorang tidak akan meninggal kecuali rizkinya kalau sudah habis. Makanya kita lihat banyak orang di rumah sakit bertahun-tahun enggak meninggal-meninggal. Kenapa? Pertama memang ajalnya belum datang. Yang kedua, rezeki dia masih ada. Dan aku bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang yang tidak sakit tiba-tiba meninggal, rezekinya sudah habis saat itu. Orang yang sudah bertahun-tahun di rumah sakit enggak meninggal-meninggal, padahal prediksi dokter dia seminggu lagi meninggal, sebulan lagi meninggal. Itu prediksi manusia. Tapi hakikatnya yang tahu hanya Allah. Selagi rezeki dia masih ada, tidak mungkin meninggal. Tidak mungkin meninggal. Demikian juga rezeki itu akan diperoleh oleh seorang dengan cara yang Allah kehendaki, dan dia tidak tahu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, ajmilu fit talab, perbaikilah cara kalian mencari rezeki, karena rezeki itu akan antum dapati dengan cara yang kalian inginkan. Kalau kita sudah tahu rezeki kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita khawatir? Kenapa kita masih mencari dengan cara yang tidak benar? Dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin cepat kaya, pakai jalan pintas, pergi ke dukun, pergi ke gunung, ke penembahan, minta-minta di sana. Padahal seandainya dia tidak pergi ke sana pun dia akan kaya. Banyak orang yang katanya sukses karena perdukunan atau pesugihan atau ini dan itu. Sebenarnya seandainya dia tidak pergi ke dukun pun akan kaya. Cuman dia tidak tahan terhadap godaan setan. Setan itu tahu bahwasanya fulan akan kaya. Jin, kita tahu mereka itu suka mencuri dengar. Mencuri wahyu dan takdir Allah yang ditentukan dari langit kepada hambanya melalui malaikat. Dan mereka naik ke langit untuk mendengar. Ketika dia dengar, dia langsung sampaikan ke dukun dan dukun ini akan meramal. Dia juga akan menggoda orang yang sudah ditentukan akan kaya ini supaya pergi ke dukun itu. Sehingga akhirnya dia pergi ke sana, kemudian dia sukses seolah-olah suksesnya itu gara-gara dukun. Padahal Allah sudah tentukan dia akan sukses, baik pergi ke dukun maupun tidak. Tapi karena dia tidak sabar dan tidak tahan terhadap godaan dan bisikan setan, akhirnya dia pergi ke sana.
dikiranya dia sukses gara-gara pergi ke dukun, padahal Allah sudah tentukan dia akan kaya dengan usaha dia, dengan usaha yang dia lakukan. Cuman setan tidak akan tinggal diam. Ini kesempatan untuk menyesatkan dia. Orang yang ingin jadi bupati, ingin jadi lurah, ingin jadi presiden, itu juga banyak menggunakan jasa-jasa para dukun, paranormal dan seterusnya, yang dengan anggapan mereka itu bisa memuluskan dan bisa mensukseskan pilkada dia atau pemilihan dia. Padahal tanpa pergi pun dia akan jadi. Wala yakunu fil aradin wala fis samawat illa ma 'allamahu illa ma 'allama Allahu 'azza wa jalla. Wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Dan sesuatu yang bukan milik kita tidak akan mengenai kita, tidak akan kita miliki. Sesuatu yang tidak akan menimpa kita juga tidak akan menimpa kita, sekalipun manusia berusaha untuk mencelakakan kita. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan terjadi. Dia sudah dicoba berapa kali mau dibunuh, berapa kali mau dicelakakan, tapi Allah tidak kehendaki terjadi, dia tidak akan celaka. Wala khaliqa ma'allahi azza wa jalla, dan tidak ada pencipta bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Innahul wahidul ahad, dia adalah esa dan tidak ada sekutu baginya. Itu yang terkait dengan takdir dan nasib seseorang di muka bumi ini. Kemudian mualif mengatakan akidah yang poin yang ke-62, wa takbiru 'alal janaizi arba, dan salat jenazah itu dilakukan dengan 4 kali takbir. Wa huwa qaulu Malik ibni Anas wa Sufyan ats-Tsauri wal Hasan ibni Shalih wa Ahmad ibni Hanbal wal Fuqaha. Wa hakadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salat jenazah 4 kali takbir dan tidak ada ruku dan sujudnya. Karena itu doa untuk jenazah, bukan untuk sujud kepada jenazah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashiyya fil yawm alladhi mata fi wa kharaja bihim ila al-musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi 4 takbirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diberitahu bahwa Raja Najasyi itu raja Ethiopia yang dia masuk Islam secara diam-diam, masyarakatnya enggak tahu, mayoritas mereka adalah Kristen, dan sahabat-sahabat Rasulullah pernah hijrah ke sana, hijrah yang pertama. Raja Najasyi masuk Islam dan dia meninggal, sementara di sana tidak ada kaum muslimin yang mensolatinya. Kemudian Rasulullah SAW keluar pada hari yang beliau wafat, kemudian mengajak para sahabat untuk sholat jenazah secara ghaib. Fasaffa bihim, kemudian Rasulullah mengatur saf mereka dan bertakbir serta sholat 4 takbir dengan 4 kali takbir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Janaiz, bab at-takbir 'alal janazati au 'alal janazati arba'an. Dan dikatakan wa yajuzu takbir 'alal janazati ila tis'i takbirat. Kita kenalnya 4 takbir, namun di sana ada beberapa riwayat bahwasanya boleh mensolati jenazah sampai 9 kali takbir. Li tsubutihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan riwayat telah ditetapkan datang dari beliau. Dan kita bisa lihat keterangan masalah ini dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab Imam An-Nawawi, kemudian Syarh Sunnah Al-Baghawi, kemudian Subulus Salam Al-Imam As-San'ani, Zadul Ma'ad Ibn Al-Qayyim, dan Ahkamul Janaiz dari Syekh Al-Albani rahimahullah dalam halaman yang 111 hingga 114. Mungkin ini satu yang baru bagi kita, tapi bisa ditelaah, dan itu ada pendapat ulama tentang masalah itu. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu bi anna ma'a kulli qatratin malakan yanzilu minas sama' hatta yada'aha haitsu amara Allah. Subhanallah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita melalui Rasul-Nya, tidaklah ada satu butir hujan yang turun dari langit kecuali di situ ada malaikat yang membawanya. Satu butir air hujan, dan kita enggak tahu berapa miliar, berapa triliun
butiran hujan yang jatuh pada setiap musim hujan. Itu setiap butiran itu dibawa oleh malaikat sampai dia menaruh di tempat yang Allah kehendaki. Butiran ini mau jatuh kemana? Ke bumi mana? Itu semuanya dibawa oleh malaikat. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa tentara orang itu sangat banyak. Junudullah la ya'lamuhu illahu. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah jumlahnya. Dan kita bisa bayangkan jumlah malaikat itu berapa? Triliun jumlahnya. Kita lihat di Baitul Makmur setiap hari itu ada malaikat 70 ribu malaikat yang sholat ke dalamnya setiap hari. Dan malaikat yang sudah pernah masuk sekali tidak akan masuk lagi. Jadi setiap hari 70 ribu malaikat baru yang masuk ke Bait Al-Ma'mur. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj ke langit, itu beliau tidaklah dapati satu jengkal dari langit yang begitu luas itu kecuali fihi malakun yasjud. Ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar dan betapa agungnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terakhir adalah al-iman bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina kallama ahlal qalib yaum Badr ay al-musyrikin kanu yasma'una kalama. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis perang Badar. Perang Badar itu gembong-gembong kufar Quraisy banyak yang mati. Kemudian mereka semuanya dikumpulkan setelah mati itu ditarik, dikumpulkan di Qalib Badar. Qalib Badar itu sumur tua yang ada di Badar, di Madinah. Mereka dimasukin. Kemudian Rasulullah mengajak mereka bicara. Mereka sudah mati, sudah jadi bangkai. Namun Rasulullah SAW mengajak bicara kepada mereka. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam Al-Jannah wa Sifatu Na'imiha, dalam bab surga dan kenikmatannya, bab ardu mab'adil mayyit minal jannah wa minnar, tentang menampakkan tempat duduknya jenazah itu di neraka atau di surga, di surga atau di neraka. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla badrin thalathan thumma atahum faqama alaihim fanadahum faqala ya Aba Jahl ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, ya Utbah ibn Rabi'ah, ya Syaibah ibn Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Fasami'a Umar qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah kayfa yasma'u wa anna yujibu wa qad jayyafu qala walladhi nafsi biyadihi ma antum biasma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yaqdiruna an yujibu thumma amara bihim fasahabu faulqu fi qalibi badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar dan berhasil kaum muslimin berhasil membunuh gembong-gembong kufar Quraisy, di antaranya Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Syaibah bin Rabi'ah, mereka semuanya mati. Itu dibiarkan bangkai mereka didiamkan 3 hari sampai membusuk. Kemudian Rasulullah SAW datang ke mereka dan berdiri di hadapan bangkai-bangkai itu dan bersabda, ya Aba Jahal, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kalian telah mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk kalian itu benar? Kalian mendapatkan siksa, kalian mendapatkan bencana dan musibah ketika sudah meninggal. Fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Aku, kata Rasulullah, aku telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadaku dan para sahabatku, yaitu kemenangan terhadap kalian. Maka ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah kok berbicara sama bangkai, sama jenazah. Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Mereka sudah busuk. Bagaimana mereka bisa mendengar dan bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan Anda? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih." Demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, tidaklah kalian lebih mendengar dari mereka. Jadi mereka ketika diajak bicara oleh Rasulullah, mereka mendengar. Namun
walakinnahum la yaqdiruna an yujibu. Namun mereka enggak mampu menjawab. Kemudian mereka disuruh, para sahabat disuruh untuk menarik mereka, ya, untuk dilemparkan ke Khalid Badr, untuk dimasukkan ke dalam sumur tua yang ada di Badr. Nah, ini tentunya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengajak bicara orang yang sudah meninggal dunia dan tidak bisa kita tiru. Ya. Namun Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya mereka mendengar, bahwasanya mereka juga mengetahui apa yang Rasulullah sabdakan sekalipun mereka sudah meninggal dunia. Ya, barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, kita saudara kita Pak Marzuki yang biasanya aktif di jaliat kita, beliau sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang saat ini sedang di rumah sakit, dan kita doakan mudah-mudahan operasi beliau yang akan dijalani atau mungkin sudah dijalani sudah mudah-mudahan berhasil dan cepat sembuh seperti sedia kala dan diberikan kesehatan seperti semula kepada keluarga yang bersama beliau di rumah sakit maupun di Indonesia, diberikan ketabahan dan kesabaran. Allahumma rabban nas adzibil ba'sa washfihi anta syafi la shifa illa shifaka shifaan la yughadir saqama. Allah yang Maha Penyembuh, Allah yang memberikan penyakit dan Dialah yang mengangkatnya. Kita memohon kepada-Nya semoga saudara kita Pak Marzuki diangkat penyakitnya, diberikan pahala atas apa yang menimpanya dan diberikan kesabaran terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.